Selamat datang di Flash News Pita TV. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta warga Solo yang berada di luar daerah untuk tidak mudik saat libur Natal dan Tahun Baru. Himbauan ini ia tempuh sebagai antisipasi melonjaknya kasus COVID-19 setelah libur panjang. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan, termasuk juga pembatasan di perbatasan Kota Solo dan juga menyiapkan tempat karantina. Menurutnya, kebijakan ini berkaca dari libur panjang sebelumnya yang mengakibatkan lonjakan kasus COVID-19 pada Juli 2021 lalu. Makanya, sebagai antisipasi, pemerintah Kota Solo akan menerapkan aturan yang kurang lebih sama dengan lebaran lalu. Ya, sekali lagi, semua kepala daerah kan ditugasi untuk mitigasi COVID sekaligus percepatan pemulihan ekonomi. Mau jalan paralel kan juga susah, makanya kan kita ada gas remnya. Ya sekarang semuanya ditutup lah, ekonomi mati, gas rem aja yang penting itu. Artinya kalau Taman Balai Taman ada, haruskah ada misalnya kebijakan baru, misalnya dibagi 4 kloter, atau kemarin kan 2 kloter saja itu kan? Ya, ya mungkin kloternya lebih banyak. Kemarin kerumunan itu juga langsung terurai kok, kemarin kerumunannya karena ada pembukaan eventnya itu, habis itu pokoknya kita buka. Pintunya kita PSBB kan juga sama ya? Iya, tapi ya Mbak, warga sudah lama tidak bertamasya, nggak ada hiburan, masuk mana yang mau mantap. Selain pembatasan mobilitas, Gibran juga akan membatasi jumlah pengunjung di tempat wisata. Namun, soal tempat wisata boleh buka atau tutup, pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Jika boleh buka, pengunjung akan kembali dibatasi tergantung level PPKM di Solo saat libur Natal dan Tahun Baru. Termasuk juga penerapan protokol kesehatan yang ketat dan aplikasi Peduli Lindungi. Terima kasih sudah menyaksikan Flash News. Selalu perbarui informasi Anda di Beta TV dan portal berita betanews.id. Sampai jumpa.